Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali. Inilah dia seputar 7 fakta Natalie Holscher hapus foto sulit, dugaan cerai hingga cuma gimmick. Natalie Holscher baru-baru ini menggemparkan publik, lantaran kedapatan menghapus semua foto tentang Sule di laman Instagramnya. Ternyata, bukan hanya menghapus foto, Natalie juga menunjukkan kode-kode lain tentang kondisinya saat ini. Ada apa dengan Natalie dan Sule? Simak fakta-fakta Natalie Holscher hapus foto Sule berikut ini. Yang pertama, Natalie Holscher tinggalkan rumah Sule. Belakangan terlihat menjalani sahur bersama adik dan beberapa temannya. Benarkah Natalie Holscher telah meninggalkan rumah Sule? Sebab saat menjalani sahur itu, latar rumahnya seperti bukan berada di rumah Sule. Keluarnya Natalie Holscher dari istana megah Sule itu dibenarkan oleh sang nenek, Hetty Holscher. Ternyata, ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh Natalie Holscher. Dan yang kedua, dugaan warganet. Belum diketahui penyebab keluarga Sule ini mengunggah postingan tersebut, warganet lantas menduga sesuatu terjadi pada mereka. Namun, ada pula warganet yang menduga bahwa aksi Natalie Holscher hapus foto Sule hanyalah gimmick atau settingan belaka. Biasanya demi konten. Komentar seorang warganet Facebook, siap-siap nanti launching album baru, imbuh warganet lain. Dan yang ketiga, Sule masih simpan foto Natalie Holscher di Instagram. Sementara itu, di Instagram Sule, komedian berdarah Sunda ini masih memperlihatkan kemesraan dengan sang istri, Natalie Holscher. Hal ini terlihat sang pasangan tersebut menghadiri pernikahan Hatta Halilintar dan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Dan yang keempat, sisakan 57 foto. Dipantau dari postingan Instagram, Minggu 18 April 2021, Natalie Holscher hanya menyisakan 56 foto di media sosialnya. Feed-nya hanya berisi aktivitas dan potret selfie mantan DJ ini. Padahal sebelumnya, Natalie Holscher kerap membagikan foto dan video kebersamaan dengan Sule dan keluarganya. Yang kedelima, unggahan Putri Delina soal mama. Tak lama usai Natalie Holscher menghapus foto Sule, Putri Sule Putri Delina mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan sang ibu kandung, almarhumah Lina Jubaidah. Ia menuliskan kalimat kegaulan pada foto keluarganya yang dulu. Kita semua kangen mama, kangen pelukan mama, kangen kasih sayang mama, kangen segalanya yang ada di mama, ucap adik Rizky Febian. Putri Delina juga turut mengirim doa untuk sang ibu yang telah berpulang awal 2020 tersebut. Yang tenang ya bidadari surga kita, amin, kata perempuan yang akrab disapa Putdel ini. Dan yang keenam, cuma simpan foto dengan putra bungsu Sule. Meski tak tampak foto Sule, Natalie Holscher masih menyisakan momen kebersamaan dengan putra bungsu si pelawak, Ferdinand Andriansyah. Setidaknya, ada 4 postingan yang berisi foto serta video Natalie Holscher dengan adik Rizky Febian ini. Belum diketahui penyebab dari perempuan yang menjadi mu'alaf itu menghapus foto suaminya. Dan yang ketujuh, Natalie Holscher menangis. Setelah menghapus foto-foto Sule, Natalie justru mengunggah sebuah postingan yang membingungkan warganet. Ia menunjukkan wajahnya yang sedang menangis. Air mata Natalie Holscher tampak jelas pada unggahan Sabtu 17 April 2021. Tak hanya itu, ia juga menuliskan kalimat singkat untuk menyudahi sesuatu. Oke, baiklah, sampai di sini dulu ya guys. Ingat, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa dibagikan dengan kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.